Halo guys, balik lagi di channel Code Explore. Oke, jadi ya udah lama banget saya nggak bikin video devlog ya. Ya, karena ya banyak banget kerjaan yang harus dikerjain, jadi nggak ada waktu buat bikin video ya. Oke, jadi seperti biasa di video devlog saya biasanya bagiin info game yang lagi dikerjain ya. Tapi sebelum kesana saya mau kasih info beberapa hal yang udah saya bikin selain game ya. Jadi kayak yang pertama itu saya udah bikin Code Explore ID ya, atau CDX ID. Jadi CDX ID ini akun buat connect ke game ya. Jadi kayak connect ke Google sama ke Facebook gitu. Cuma ini akun CDX gitu. Jadi nantinya beberapa game CDX yang bisa connect ke CDX ID ya. Nah, untuk saat ini CDX ID itu udah ada di angkot the game ya. Jadi biar nanti kalau mau ganti HP misalnya udah di uninstall gitu terus mau main lagi, itu kalau dikonekin ke CDX ID nanti tinggal login, lalu datanya nggak akan hilang gitu ya, progresnya nggak akan hilang, bakalan balik lagi sebelum kita uninstall gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau mau nyobain konekin ya, jadi di game angkot the game sekarang udah bisa. Kalau mau nyobain boleh, nanti teman-teman tinggal konekin aja ke CDX ID ya, masukin email, nanti teman-teman dapat ada kode yang masuk ke email, tinggal dimasukin udah terkonek. Jadi nanti suatu saat nanti mau diinstall dulu gitu kepenuhan, dan nanti mau main lagi itu nggak akan dari awal lagi gitu ya, bisa langsung dilanjut progresnya. Oke, jadi yang selanjutnya kemarin juga saya udah bikin sistem top up selain Google Play Store ya. Jadi sekarang teman-teman bisa top up melalui pembayaran virtual account, lalu e-wallet, GoPay, OVO ya, Dana, dan juga Alfamart ya. Ya, jadi lebih banyak pilihan pembayaran ya, jadi lebih mudah. Caranya gampang teman-teman, tinggal pergi ke website codeexplore.id/topup. Di situ teman-teman pilih gamenya dulu, lalu masukkan user ID ya. Jadi user ID biasanya ada di pojok kanan bawah ya, di dalam game ya. Ya, masukkan user ID, lalu pilih produknya, mau beli berapa koin gitu, lalu pilih pembayarannya. Pembayarannya bisa virtual account, e-wallet, dan Alfamart ya. Nah, setelah pembayaran selesai nanti koinnya bakalan otomatis masuk ke akun game teman-teman. Oke. Ya, paling itu aja yang kemarin yang udah saya beresin ya, yang terakhir. Sekarang langsung ke info update progress ya. Jadi sekarang yang saya lagi kerjain adalah game ojol ya, update untuk game ojol. Saya udah mulai kerjain dari Januari ya, awal-awal Januari lah. Oh ya, jadi kemarin kan video devlog terakhir kan saya lagi bikin game kereta ya. Nah, jadi ceritanya gini, kemarin tuh bikin game kereta itu karena kemarin itu masih ada waktu kosong ya, sambil nunggu Januari gitu. Jadi mau bikin, niatnya sih mau bikin game yang agak simpel-simpel lah. Nah, kemarin udah jadi satu game, yaitu Pick Up Simulator ID ya. Itu udah selesai. Nah, setelah itu saya mau bikin lagi game kereta gitu.
Main udah lumayan ya kerjainnya, udah bikin prototype, udah bisa udah menemukan beberapa caranya gitu ya buat bikin game crate tersebut. Nah, cuma setelah lagi dikerjain gitu, ternyata agak gede juga gitu ya gamenya. Perlu waktu yang agak lama ternyata gitu. Tadinya niatnya kan buat ngisi waktu kosong aja gitu. Nah, jadi kemarin tuh keburu masuk ke Januari ya, dimana Januari tuh udah ada jadwal buat update ojol di game ya, karena game ojol di game itu udah hampir 1 tahun ya nggak update setelah rilis gitu ya, setelah update terakhir itu udah hampir 1 tahunan gitu. Jadi ya, jadi untuk game keretanya saya pending dulu. Dan entah kapan dilanjutnya gitu ya, belum tahu karena nyari waktu dulu. Jadi sekarang saya fokus di game ojol ya, saya lagi ngerjain game ojol. Progresnya udah lumayan lah, hampir mungkin 30% 40% lah ya, masih agak jauh lah dari selesai karena update-nya juga lumayan gede ya, lumayan banyak yang dirombak. Ya mungkin segitu aja ya info di video kali ini. Nah ya, untuk estimasi rilisnya itu gak bisa dipastiin ya guys ya, karena ya itu tadi, kadang di tengah-tengah lagi ngerjain ada aja kadang ketemu masalah gitu kan yang susah dipecahkan gitu ya, tapi mudah-mudahan gak ada ya. Mudah-mudahan sih akhir Maret ya, kalau apa ya, perkiraan itu akhir Maret mudah-mudahan bisa kekejar gitu ya. Ya mudah-mudahan gak ada halangan lah ya, bisa lancar. Oke guys, ya mungkin segitu aja dulu di video kali ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mainin game-game saya, yang udah support dan yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, juga di like ya videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.